Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot di depan Baal Sefon. Terdapat sebuah frasa yang cukup umum beredar, yaitu, penyesalan selalu datang belakangan. Untuk menekankan tentang hasil dari ketidakmapanan, persiapan seseorang dalam melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Memang, manusia tidak dapat memastikan berbagai hal dapat terjadi sesuai dengan pertimbangan dan perkiraannya. Namun, paling tidak terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan manusia secara maksimal demi meminimalkan kemungkinan munculnya sebuah penyesalan, yakni mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan keputusan, alasan pengambilan keputusan, dan dampak yang ditimbulkannya. Namun, berdasarkan perikop hari ini, kita juga menemukan sebuah pembelajaran mengenai kemunculan sebuah penyesalan pada diri seorang manusia, yaitu ketiadaan ketulusan. Di dalam perikop ini, kita memang mendapati adanya peran Tuhan yang membuat hati Firaun kembali berkeras untuk menguasai bangsa Israel. Narasi itu merupakan bentuk penulisan yang ingin menegaskan mengenai kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan atas segala hal, termasuk pada diri Firaun yang mengklaim memiliki kendali penuh atas bangsa Israel yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya, Firaun menyesali keputusannya yang telah membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Ia berkata, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Di dalam penyesalan yang sudah berujung kepada kemarahan dan kebencian, Firaun pun mengejar bangsa Israel dengan membawa segala kekuatan militer yang ia miliki. Semua itu terjadi karena Firaun memang tidak memiliki ketulusan pada saat ia membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketidaktulusan itu pula yang selalu menjadi jerat bagi setiap pengambilan keputusannya. Mulai dari tulah pertama hingga tulah ke-10, bahkan hingga kini ketika ia mengejar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir. Sahabat Alkitab, penyesalan memang bisa terjadi melalui ketidakmatangan persiapan dan pertimbangan kita dalam melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Namun, selain itu, ketulusan juga menjadi faktor yang akan memengaruhi apakah seseorang menyesali keputusannya atau tidak. Secara khusus, pada saat keputusan atau tindakan tersebut ditujukan bagi orang lain. Misalnya, dalam memberikan pertolongan. Sebuah pertolongan yang tidak dilandasi ketulusan akan sangat mungkin menghadirkan penyesalan. Segala hal yang akan terjadi kelak sangat dapat dijadikan alasan untuk menyesal. Oleh sebab itu, ketulusan sangat diperlukan dalam setiap tindakan agar meminimalkan munculnya penyesalan atas langkah yang telah kita putuskan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, kiranya ketulusan ada dan bertumbuh di dalam setiap diri kami, sehingga hati kami itu diliputi dengan ketulusan pada saat kami mengambil keputusan, pada saat kami melakukan sebuah tindakan
cara khusus yang ditujukan untuk orang lain. Jangan biarkan kami menyesalinya Tuhan, atas alasan apapun. Selagi keputusan itu kami tunjukkan dalam kasih dan niatan untuk membangun mereka. Dan jangan biarkan kami justru menyesal atas tindakan baik yang kami lakukan untuk orang lain. Tolonglah kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.